short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar ITT. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, tentunya seputar ITT. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini berhubungan dengan hari weekend nih pemirsa. Sudah bertemu lagi nih di hari Sabtu yang ceria. Ayu Tinting dan juga keluarga pastinya sedang ada kesibukan masing-masing nih pemirsa. Di sini kita akan melihat nih kesibukan Ayu Tinting di hari Sabtu yang indah ini. Di sini Ayu Tinting menggantikan sosok ayah Rojak yang mengurus Beno, si kambing yang sangat beruntung. Dicuci dan juga dibersihkan oleh seorang artis yang memang fenomenal, yaitu Ayu Tinting. Setiap hari dicuci dan juga diberikan susu yang bergizi. Inilah penampilan dari Beno setelah beberapa minggu berada di rumah Ayu Tinting. Baby sisternya Beno cantik banget ya. Dan untuk ayah dan juga mama Ayu Ting yang memang hari ini tidak berada di rumah, mereka sedang weekend nih jalan-jalan. Dan terpaksa deh Ayu Tinting yang membersihkan dan juga memandikan si kambing ganteng yaitu Beno. Dan inilah keseruan ayah dan juga Umi yang memang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga, meninggalkan Ayu dan juga Syifa yang ada di rumah. Kesibukan ayah dan juga mom Ayu Ting hari ini bersama dengan keluarga. Lihatlah pemandangan yang ada di sekitar, sangat indah dan juga menyejukkan. Hampir setiap minggu ayah dan juga mom Ayu Ting selalu jalan-jalan ya, menghabiskan masa tuanya bersama. Bahagia dan sehat selalu untuk ayah Rojak dan juga mom Ayu Ting, serta untuk semua keluarga sehat selalu. Semoga selalu diberikan rezeki yang halal dan juga berlimpah. Ada berita terbaru nih pemirsa, selain kita akan melihat kegiatan mom Ayu Ting dan juga ayah Rojak yang memang sedang liburan kali ini dan meninggalkan Beno di rumah bersama dengan Ayu Ting. Di sini juga Mimin menginformasikan bahwa ada dua pria yang memang sangat menyukai sosok dari Ayu Ting Ting. Sosok yang pertama yaitu Faisal, penyanyi jebolan ajang dangdut ini sangat mengagumi dan sudah lama sekali ngefans sama Ayu Ting Ting. Dan alhamdulillah katanya kemarin Faisal diundang ke Brownies TV dan bisa bertemu langsung dengan sosok Ayu Ting Ting yang ia kagumi sejak SMP. Wah, Ayu Ting Ting ternyata banyak nih yang ngefans dan juga sayang nih dengan dia. Dan tak hanya Faisal, di sini ada sosok gubernur Jawa Barat nih pemirsa yang memang sudah lama banget nih naksir sama Ayu Ting Ting. Bapak Sahrul Gunawan adalah sosok yang sangat dihormati oleh para masyarakat yang ada di Jawa Barat ya, khususnya di daerah Bandung, karena sosoknya yang sangat ramah dan juga baik hati nih. Selalu mampir kemanapun ada undangan. Dan di sini Sahrul Gunawan meminta maaf secara langsung melalui televisi kepada Ayu Ting Ting bahwa kesalahan dia kemarin itu memperlihatkan chat pribadinya bersama dengan Ayu. Dan di sini Sahrul Gunawan meminta kepada Ayu Ting Ting jangan diblok lagi nih nomornya katanya. Pria yang selalu salvok dan juga selalu sayang sama Ayu. Semoga Mimin doakan semoga Sahrul dan juga Ayu Ting Ting segera bertemu dan pastinya bisa ngobrol bareng nih. Biar bisa secara gamblang ya menceritakan apa yang terjadi. Dan pastinya Mimin doakan semoga Sahrul selalu sabar nih menanti kehadiran dan juga bukaan hati dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, inilah dua pria yang memang sedang dekat dan juga menyatakan perasaannya kepada Ayu. Dan inilah sosok Ayu Ting Ting yang selalu humoris dan selalu sayang dengan keluarga. Banyak para fans yang sangat mengidolakan Ayu pastinya.
Oke sahabat, semoga weekend kali ini menyenangkan. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Selain sedang jualan hawatsah, Ayu Ting Ting juga sedang merawat Beno. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Semoga menghibur. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan salah satu idola Faisal sejak. Ayo jangan diblok lagi dong. Lagi nyalon. Tuh, ini mbak-mbak salon ini cantik bener dah. Bulunya udah mulai kelihatan. Beno, lu beruntung Beno, ya ampun Beno. Iya. Diem aja gak tuh dia? Iya, dia paham, kalau udah habis mandi diginiin teh dia paham. Anget soalnya. Anget ya Beno ya? 3 bulan lagi sudah paham. Ini kerjaan dia tiap pagi ya kan, news queen. Oh ayah lagi gak ada? Iya. Pantesan. Itu pada weekend. Ya Allah, si ayah lagi liburan ya kan, gantian dia jadi babysitter. Bu Mete yang tadi kena. Ini babysitter kita ya kan, pagi-pagi udah nyusuin, mandiin. Susu belum nih, ntar abis ini. Ini kambing mahal nih, bukan kambing, domba. TKI ya teh? Yoi. Coba bersuara kamu. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead.